guys. Hari ini kita akan home tour ruang MOT. Kita akan melihat berbagai fasilitas canggih yang ada di dalam ruang operasi. Pertama-tama, kita melihat pintu hermetik. Pintu ini dirancang untuk menjaga kebersihan dan sterilisasi ruangan. Menariknya, pintu ini dilengkapi dengan sensor kaki yang memungkinkan tenaga medis membuka pintu tanpa menyentuh, mengurangi resiko kontaminasi. Sekarang, kita berada di dalam ruang operasi. Dinding-dinding ruangan ini menggunakan sandwich panel. Sandwich panel ini tidak hanya kuat dan tahan lama, tetapi juga memiliki sifat insulasi yang sangat baik, menjaga suhu dan kebersihan ruangan tetap optimal. Di bagian ini, kita melihat Operating Theater Control Console System. Sistem ini memungkinkan kontrol penuh terhadap semua aspek ruang operasi, termasuk pencahayaan, suhu, dan aliran udara. Selanjutnya, kita memiliki medical cabinet. Kabinet ini dirancang untuk menyimpan semua peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan selama operasi. Setiap item mudah dijangkau, sehingga menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Nah, yang ini X-ray viewer. Alat ini memungkinkan dokter bedah untuk melihat hasil X-ray secara langsung selama operasi. Selanjutnya, kita ke passbox. Alat ini berfungsi untuk transfer peralatan dan bahan-bahan medis lainnya, baik dari dalam ruangan, keluar, maupun sebaliknya. Di bagian atas, kita melihat laminar airflow. Laminar airflow merupakan salah satu fitur utama di MOT ini. Sistem ini memastikan aliran udara steril di dalam ruang operasi. Udara yang bersih dan terkendali sangat penting untuk keselamatan pasien dan tenaga medis. Oke, selanjutnya kita ke operating light. Lampu ini memberikan pencahayaan optimal tanpa bayangan, memastikan dokter bedah dapat melihat dengan jelas selama aktivitas operasi. Sekian room tour kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti room tour ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Oke, bye-bye.